Naim ini Sorry, memeran kenapa? ya memerankan dua karakter ya Kak di episode Iya, perdananya ya. Iya, nah iya, boleh betul. diceritain ini Alia dan Alisa ini kayaknya dua karakter yang sangat berbeda ya kayak boleh dijelaskan silakan. Iya betul, karakternya beda banget ya. Sebenarnya kan Alisa dan Alia ini adalah anak kembar, cuma terpisah sejak lahir. Terus Alia itu tinggal di Bromo, di perkampungan, pedesaan, sedangkan Alia langsung diangkat hidup di ibu kota. Nah pastinya kan dari situ walaupun kembar tapi punya background yang berbeda. Ya. Jadi ya, ya pastinya beda banget ya. Yang satunya di tengah gunung, yang satunya lagi di ibu kota gitu, Oh, metropolitan. oke. Tapi kalau secara karakter berbeda juga nggak sih Kak Alia dan Alisa ini? Pasti berbeda banget ya. Iya, beda banget, beda banget. Alisanya itu kan bisa dibilang antagonis ya. Kayak ada sesuatu yang salah dengan pola pikirnya, dia nggak umum gitu. Sedangkan kalau Alisa ya memang Gak umum. udah lugu aja, udah dia lugu, dia lurus saja gitu. Mikirnya hanya keluarga, kerja, Ya. keluarga, kerja gitu. Kalau Alisa tuh udah bercabang kemana-mana. Oke. Luar biasa. Langsung meranin dua karakter yang berbeda. Nah, kalau Kak Reski sendiri karakternya sebagai Aris nih seperti apa? Iya, jadi ceritanya pacarnya Alia di Gunung Bromo gitu. Jadi warga lokal Bromo lah. Jadi ceritanya sempat mengecewakan hatinya Alia gitu. Oke. Jadi ya penyesalan hidup yang bakal mungkin dirubah dan bertobat gitu ya. Bertobat. Oke. Jadi pacarnya Alia ya, Aris ini. Oke. Ya. Kalau Kak Jonas sebagai Mario benernya. Mario, benar. Ya. Oke. Boleh dijelaskan Kak karakternya gimana nih Mario? Mario tuh dia suaminya Alisa, suaminya Alisa yang bisa dibilang punya cinta buta gitu. Jadi dia sayang banget sama istrinya walaupun istrinya nggak sayang sama dia. Cinta banget lah pokoknya. Dan boy habis. Oke, okay, tadi kan udah di spill juga tadi apa Kak Reski bilang pacarnya Alia di Bromo. Jadi kalian juga sempat menjalani proses syuting di Bromo ya. Berapa lama nih kalau boleh tahu? Waduh, lama ya. Nah, yang berapa? 15 atau 20 hari ya? Hari iya. Kita. Oh, lama banget ya. Iya, untuk episode satunya ya totalnya ya. Tapi di Bromonya sendiri kalau nggak salah sih cuman 11 apa 13 atau 14 hari sih, Ki, lupa. Iya, kamu juga ikut ya? Iya, kalau kamu bentar. Kamu cuma berapa lama? Berapa? 5 harian. 5 harian. Oh iya. Ya. Kak Jonas lebih sebentar ya dibanding Kak Reski sama Kak Naya. Di promonya lebih sebentar. Ya, oke. Okay. Tapi ada kesulitan nggak karena syutingnya kan di luar kota gitu kan dan cuacanya dingin banget pasti kan kalau di Bromo kan. Nah, gimana nih kesulitannya Kak Reski, Kak Iya, Jonas mesti silakan. dingin. Kesulitannya ya kedinginan sih pasti ya. Dingin tapi semua fun sih karena emang vibes-nya juga pemain-pemain kru-krunya juga seru-seru gitu jadi ya nggak berasa tiba-tiba seru pulang aja gitu ya padahal semua extend ya Ki nggak ada liburan ya kok orangnya nggak yakin Ki. Oke, aku lanjut. Ini kan sebenarnya sinetron Tertawan Hati juga jadi momen comeback-nya kalian bertiga ke syuting stripping lagi, bener ya? Iya. Iya, dibilang mungkin untuk digabungin ya. Untuk pertama kali main bertiga. Iya, gimana nih rasanya comeback acting lagi nih bertiga? Mau siapa yang jawab? Siapa duluan nih? Reski kayaknya udah siap banget jawab. Yeah. Oh iya. Oke, Kak Reski gimana? Wah, senang sih bisa bareng sama Nay, sama Jonas gitu kan. Apalagi ceritanya juga beda dari yang lain. Biasanya juga gue juga jadi orang yang seperti orang kaya. Dan sekarang ini dia jadi orang yang beda lah. Aslinya Reski lah ya, aslinya Reski sekarang. Hah? Jadi orang kaya. Bukan sekarang. Aku mau edit tapi aku yang salah. Jadi ya beda gitu sama karakter-karakter sebelumnya. Jadi ya mainnya juga seru gitu.
Oke, ini berarti karakternya Mario ini berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya Kak Risti perankan ya. Iya. Eh ya Ari, sorry, Mario Ari. Jonas ya. Oke, kalau Kak juga apanya. Kak Ari sendiri gimana nih comeback lagi? Aku ya senang lah, karena kan memang kalau syuting stripping tuh ngangenin ya. Jadi kita tuh syuting setiap hari ketemu sama orang yang sama tuh udah kayak keluarga gitu. Jadi seneng lah, apalagi aku syuting bareng lagi sama Fano, pertama kali syuting bareng sama Reski gitu kan. Jadi ya seneng, gimana ngomongnya ya? Seneng lah. Iya, ya, kalau Kak Jonas gimana? Kalau aku sih ngerasa happy banget. Yang pertama jadi kebanggaan juga bisa syuting bareng sama Nay, bisa syuting bareng sama Reski. Walaupun kita pernah satu PH bareng, tapi benar-benar ini kita benar-benar disatuin di satu sinetron dan jadi lawan main. Iya, dulu berapa belas tahun di PH yang sama, cuma kita nggak pernah syuting atau judul bareng ya. Iya benar. Justru sekarang ini ya, dan ini pertama kali karena syuting bareng Kak Reski ya. Iya, yeah. Sama Reski pertama kali. Kalau sama Fano sinetron terakhir aku kebetulan syutingnya bareng. Iya. Jadi ini pertama kali sama Kak Reski. Gimana pengalaman pertama syuting bareng Kak Reski? Kalau aku sih seneng ya sama Kak Reski. Kenapa? Ternyata orangnya baik loh. Disangka kan judes. Fano juga ternyata orangnya nggak sombong, baik. Baik. Lawan pakai rep lagi ya Ki. Kalau kalian gimana? Ternyata Kak Reski gimana? Reski profesional banget. Orangnya sangat serius. Terus Amin. Nggak asik banget. Kita kayaknya nggak ada kesulitan gitu ya untuk jalin chemistry, karena memang udah pasti kan siapa sih yang nggak tahu Reski, siapa sih yang nggak tahu Jonas Stefano aja gitu kan. jadi gampang banget lah kita ngejalin chemistry. Terus kalau kayak ada satu scene kita mau gali itu kayak pokoknya Resti kreatif banget, Fano juga kreatif banget, jadi enak untuk pendalaman emosinya. Nomor sepatu berapa Nek? Di sini kan Kanai berperan menjadi dua orang, Alia dan Alisa. Susah gak sih meranin tokoh protagonis dan antagonis sekaligus? Suka mbak, suka lah, tantangan baru buat aku. Aku kan biasanya gak pernah nih aku sebelumnya mainin dua karakter dalam satu judul. Ini pertama kalinya, dan kebetulan dua-duanya tuh punya karakter dan background yang beda banget gitu. Seru lah buat aku, pastinya happy. Susah atau enggak kak? Ya pastinya iya ya, karena kan coba bayangin dalam satu scene itu kita bisa memakan waktu 3-5 jam buat pengerjaannya. Jadi banyak banget shot yang diambil. Nah ini kan aku main berdua, ada yang aku sendiri, jadi Alia sendiri, jadi Alisa sendiri, ada Alia pakai stand in, Alisa pakai stand in. Terus belum lagi ngambil masternya, belum lagi pakai blue screen, belum lagi pakai green screen. Jadi banyak banget shot-shot yang diambil di situ. Yang harus aku pikirin kan juga banyak ya, bukan cuma asal bermain aja, tapi tektokannya gimana, emosinya nyambung atau enggak, terus pandangannya kemana, belum lagi ada yang pakai lock screen, jadi kita nggak bisa bergerak tapi tetap harus berekspresi dan harus pakai emosi gitu. Seru lah. Seru ya, kodenya. Luar biasa.